Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, ini saya sedang berada di pintu timur Tirtonadi. Nah, ini aku mau melakukan perjalanan. Ini jalan perdananya Trans Jateng, teman-teman. Nah, kayak waktu itu di perdana waktu pas jurusan Solo Sumberlawang, aku ikut juga hari kedua malah itu yang lewat Sangiran. Nah, ini ada Trans Jateng Koridor 7, Trans Jateng yang baru, teman-teman. Mulai jalan hari ini per 8 Agustus 2023. Nah, ini ya. Ini infonya sih sampai ke Pasar Wonogiri, Terminal Pasar Wonogiri. Terminal Wonogiri Kota, ya. Jadi nggak cuma sampai ke desa aja, tapi bablas sampai Terminal Wonogiri Kota ya, yang dekat stasiun itu, sampingnya stasiun. Nah, ini aku mau coba Trans Jatengnya ya. Oke, kita absenin dulu mungkin ya. Ini ada EK7332US. Terus ada Mira 7325US di sana. 7325US. Ada Sugeng Rahayu 7126 UP. Nyonggo Kangen. Dan ada ini nih 7617UR Akas A3. Nah, ini Bumel Wonogirian tetap jalan ya, teman-teman. Tunas Merapi nih, Fajar. Jadi memang bersinggungan dengan bus-bus Bumel Wonogirian ya. Dengan bus-bus Bumel Wonogirian bersinggungan ya, dari jalurnya infonya kurang lebih hampir sama ya. Tapi infonya Sukoharjo masuk kota dia. Sama kayak Damar Sasongko. Sukoharjo masuk kota, Damar Sasongko, Wahyu gitu. Nah, coba kita bakal naik nih Trans Jateng ya. Mudah-mudahan sih nggak penuh. Biasanya kalau ini masih uji coba ya, teman-teman. Nah, seperti ini tampilan armadanya. Nah, ini Trans Jateng yang ke Wonogiri. Objek wisata Batu Seribu Sukoharjo. Nah, ini gambarnya wisata-wisata. Memang Trans Jateng itu program udah cukup lama ya, teman-teman. Program cukup lama. Dari mulai yang pertama itu yang Semarang Tawang Bawen itu dan lain-lain, masih banyak koridor yang lainnya kayak Semarang Mangkang ke Weleri, terus yang di Purwokerto itu, yang di Semarang Penggaron ke Godong, Gubuk ya. Itu juga Trans Jateng, Trans Jateng. Nah, ini sekarang yang terbaru Solo Wonogiri per hari ini, teman-teman. Per hari ini udah ada Trans Jatengnya nih ya. Ini untuk Bumel Wonogirinya Purwantoro. Ini ada Tunggal Dara Putra AD7360OG. Untuk ke Purwodadi ada Rela New Natalia. Emang kalau sama bumelan-bumelan ini tarifnya kacau ya. Jadi infonya itu tarifnya itu Rp4.000, cuma selama 6 hari ini, mulai launching 6 hari itu gratis, teman-teman. Siap, wes. Tarifnya Rp6.000 gratis 6 hari di awal layanan tuh ya. Jam 5 sampai jam 7 malam operasionalnya ya. Nah, ini untuk tarifnya umum Rp4.000 dan buruh, pelajar, veteran atau lansia itu Rp2.000, teman-teman. Jauh dekat ya ini berlakunya, jauh dekat. Jadi dari Solo ke Wonogiri itu ya Rp4.000. Dari Solo Sukoharjo ya Rp4.000 gitu kalau orang biasa umum ya. Tapi kalau buruh, pelajar, buruh terus lansia gitu ya, itu Rp2.000. Oke, kita coba buat ke sana. Itu yang parkir ada yang ke Sumberlawang itu, yang jurusan Sumberlawang via Sangiran. Nah, kalau yang ini yang ke Sumberlawang, teman-teman.
Ini rame loh teman-teman, yang Sumber Lawang itu. Dan infonya untuk yang ke Sumber Lawang, Sangiran, Transjatengnya itu dia yang pendapatan paling besar di antara semua Transjateng lainnya. Transjateng yang ke Sumber Lawang ini. Aku dikasih tahu sama jadi sup sama bapak-bapak di sup. Sama Pak Heru Dolan Cuan Channel. Itu malah humasnya, Lur. Humasnya Tirtonadi. Infonya yang ibaratnya nyonggo subsidi lah. Ini yang paling rame Sumber Lawang ini. Karena memang mobilitas di jalur situ itu padat juga ya. Nah, terus yang rame juga itu yang Sumber Lawang sama yang Semarang. Yang pertama itu. Cuma masih rame yang di Sumber Lawang ini infonya ya, teman-teman. Nah, kita tunggu aja rasiatnya, Cuk. Mungkin aku bakal tanya-tanya ke orang-orang di situ ya. Sini nih halte-nya. Untuk sementara ini yang Sumber Lawang. Nah, infonya mau dibuatkan yang di situ tuh. Nah, itu mau dibuat halte. Ini ada Jaya Guna Hadi Si Jangga dan ini Damar Sasongko nih. Jalurnya bersinggungan. Ini Damar Sasongko ada 729 OP. Jalurnya bersinggungan sampai ke Songgorunggi. Sampai ke Songgorunggi. Tapi untuk di kota Solonya nanti kita lihat deh ya, lewatnya mana aja. Apakah sama Bumel kayak gini-gini ya? Apakah sama? Apakah beda? Kita lihat aja nanti. Haji EM Asirof, wih. Sambil nunggu kita hunting-hunting dulu ya. Pasukan Soang. Pasan Mandi. Ya teman-teman, kita ngopi dulu sambil nunggu bisnya. Nah, ini ada yang Perpal 7378 terus 7433. Iya. Perpal itu tengah-tengah apa tuh? Enggak tahu. Kita ngopi dulu. Ya teman-teman, ini bisnya udah datang. Wah, langsung. Kita dapat yang nomor 06. Laki-laki depan, cewek belakang. Oke. Laki-laki depan, cewek belakang. Belakang bocah ibu-ibu. Nah, ini bareng Mas Alfian Arif sama Mas Syahda. Syahda. Nah, sama Mas Syahda ini. Pakai Isuzu. Oh, iya. Ibu, sini. Ibu, ke belakang, Ibu. Ibu, sini. Ibu, sini. Sudah, belum. Sini. Yeah.
Nah ini bentuk tiketnya RP0 gratis 6 hari. Mas nanti kalau udah bayar pakai QRIS bisa mas? Bisa. Oh bisa pakai QRIS, pakai QRIS, e-money. Oh, Gojek itu yang di bisa ya. Oh, oke. Okay. Oh iya, kartu juga bisa ya? Bisa. Pakai e-money ya. Mantep, mantep, mantep. Tunai juga nerima ya? Tunai nerima. Iya. Tapi lebih baik QRIS, Mas. Nah, lebih baik QRIS ya. Enggak ngasih kembalian gitu kan. Nah, iya, enak QRIS. Nah, bisa pakai e-money juga. Kanpas, kanpas. Kanpas enggak kan gitu, Pak. Nah, ini yang Wonogiri juga nih. Berarti PP jalurnya pojok ya? PP jalurnya sama. Semar, pain-pain. Pasar Gede Lur. Thank you.
Thank you.
Oh, belum. Nah, dari mana pinjam? Kalau bisa kalau namanya jam 5. Jam 5 pagi. Last day-nya dari apa? Last day-nya jam 6. Setiap berapa jam? 15. 14. Iya, kok 15 menit cepat banget. Ya. Terima kasih, Jo. Saya kembali ke arah bawah.
Thank you.
712 712.
Oke teman-teman, ini ya Trans Jateng Wonogiri. Nah, dapat informasi banyak banget, mungkin bakal aku tulis di bawah ya, di subtitle aku tulis. Wah, ini kita dapat yang livery Jumbri. Ini aku mau putar balik lagi sepertinya. Ya, kita putar balik lagi. Ya. Putar balik lagi dan ini situasi Terminal Wonogiri Kota. Ini putar balik lagi naik bis ini aja lah. Rencananya mau naik Bumel, cuma takut ini mungkin putar balik nanti turun di halte mana gitu baru naik Bumel gitu. Tadi pagi peresmian sama Bapak Ganjar ya, Bapak Gubernur Jawa Tengah ya, karena ini kan programnya beliau gitu, dari Pak Ganjar. Nah, Trans Jateng ini. Oke, kita bakal ikut ini lagi ya, naik Trans Jateng Tirtona di Wonogiri. Tapi nggak tahu nih, aku masih mikir turun di mana, apa sambung Bumel gitu kan ya. Nah teman-teman, aku jadi pulang ikut ini lagi ya, dan di sini aku ketemu sama Mas Inten. Mas Adi ya. Yeah, Mas Adi ini jajal juga ya Mas ya. Wah, lain perdana. Oh, turun Depak. Ya, PP berarti ya, tadi PP, ikut ya. Tadi mampir ke rumah mertua dulu. Oh iya. Berarti ya udah biasa berarti Solo Wonogiri dengan adanya Trans Jateng ini berarti sangat membantu ya, Mas ya. Mas. Soalnya kan nanti kan misalkan enggak bisa naik motor, istri lagi hamil kan otomatis kan naiknya ini kan gampang. Iya. Mantep pokoknya. Oke, teman-teman, ini bus terakhir ya. Ternyata untuk hari ini terakhir dari Terminal Wonogiri Kota ini. Jadi bis yang kita naikin ke arah Wonogiri ini terakhir dari sininya ya. Dan infonya terakhir ini jam 5:30, jam 6-an lah ya, untuk sementara ya. Kedepannya nggak tahu lagi ya, mungkin sampai jam 7 sesuai dengan rencana awal seperti di pamfletnya ya, di iklannya itu kan sampai jam 7 malam ini, tapi untuk perdana ini sampai jam 5:30 dulu ya, sampai jam 5:30 jam 6-an. Oke, mungkin aku nggak bikin trip report untuk pulang ya, kita menikmati perjalanan aja, bikin pas berangkatnya aja, kurang lebih jalurnya seperti itu. Dan monggo bagi yang mau coba silahkan nyoba, yuk kita berangkat. Beralas.
juga nih. Teman-teman, itu dia perjalanan naik Trans Jateng dari Solo Wonogiri PP ya. Tadinya mau pulang dari Wonogirinya
mau naik Bumel, cuma udah kesorean ternyata sampai di Wonogirinya itu telat ya, aslinya jam 5:30 udah berangkat, cuma telat. Oke, mungkin segitu dulu video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enough.